Selamat datang di channel Wedang Jahe. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Tekan juga tombol notifikasi di HP Anda, agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama YouTube channel kami. Kali ini saya akan membahas menjadi muslimah solihah. Muslimah solihah yaitu wanita yang berpegang pada agamanya dengan baik dan istiqomah di atasnya. Allah Ta'ala berfirman, wanita solihah adalah wanita-wanita yang taat lagi menjaga dirinya ketika suaminya pergi, sehingga Allah pun menjaga mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Berkata Imam Ahli Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, wanita-wanita solihah adalah para wanita yang istiqomah dalam agamanya, lagi beramal kebaikan. Jamiul Bayan, nomor 8, halaman 293. Wanita solihah adalah perhiasan dunia, bahkan termasuk sebaik-baik perhiasan dunia. Dari Abdullah Ibnu Amr radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah bersabda, dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solihah. Hadis riwayat Muslim, bahkan wanita solihah adalah termasuk kebahagiaan di dunia. Rasulullah bersabda, empat perkara yang merupakan kebahagiaan, yaitu, wanita solihah, hadis riwayat Ibnu Hibban, disahihkan Syekh Mukbil dalam Al-Jami Ash-Shahi. Ketahuilah, bahwa menjadi muslimah solihah, adalah dengan berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka hendaklah para muslimah bersemangat meraih predikat sebaik-baik perhiasan dunia, dan kebahagiaan dunia dengan kembali berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian video kali ini, semoga kita semua bisa menjadi wanita muslimah. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share, subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.